tim ubur-ubur unit Reskrim Polsek Perbaungan berhasil meringkus 4 orang pelaku, di antaranya 2 pelaku pencurian sepeda motor dan 2 pelaku sebagai penadah sepeda motor hasil curian. Keempat pria yang diamankan adalah Ais 42 tahun, MDL 42 tahun, dan ZN 36 tahun yang merupakan warga Kelurahan Simpang 3 Pekan, Kecamatan Perbaungan, serta M 30 tahun, warga Kelurahan Tualen, Kecamatan Perbaungan. Bahwa ini adalah kejadian curanmor pada tanggal 11 Juli 2024. Ya, TKP-nya di sini di showroom sepeda motor Honda Rotella, ya, di Jalan Serdang, Simpang 3 Pekan. Jadi si pelaku ini melakukan kegiatannya ini pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2014. Jadi dalam pengungkapan ini, ya, hasil penyelidikan kami di lapangan berdasarkan keterangan saksi dapat kami amankan pelaku ini ada 4 orang termasuk pelaku 2 pelaku, Pak. Pasal yang dipergunakan. Nah, jadi pasal yang kami tersangkakan di sini itu pasal 363 subsidi 362 KUHP. Hukuman, Pak. Ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Dari Serdang Bedagai, Abdul Malik melaporkan untuk tim News.